izin Mbak, mau nanya kegiatan hari ini seperti apa Mbak? Kegiatan hari ini, jadi awalnya kami dari Palangkaraya Indonesia Kota Tangerang dapat permintaan dari warga RW 06. Dia bilang minta disemprot fogging karena warganya ada yang kena DBD. Iya, kenapa di sini, wilayah mana sini? Karena ada kasus DBD, beberapa warganya ada kasus kena DBD, jadi dia minta tolong ke PMI untuk fogging. Berapa kasus, Mbak? Laporan awal 3. 3 dalam kurun waktu berapa? Saya kurang tahu, tapi dia bilang dalam waktu berdekatan sih. Oh, ini wilayah mana aja yang disemprot? Berapa? Ini khusus RW 06 ke Mas Ida. Berapa RT, Mbak? Ada 6 RT. 6 RT di khusus RW 06? Betul. Ada misalnya laporan-laporan lain nggak kalau misalnya terkait kasus DBD ini? Sejauh ini belum, kita belum dapat update-nya. Baru sekarang aja ya? Betul. Kalau misalnya ada yang misalnya mau lapor, boleh ya? Bisa ya? Boleh, tapi koordinasi dulu dengan puskesmas tempat. Gitu. Caranya bagaimana? Nanti kalau sudah konfirmasi ke puskesmas dan oke, silahkan minta tolong ke Palangkaraya Indonesia, nanti sebisa mungkin kita pasti bantu. Ada imbauan-imbauan untuk misalnya nanggulangin DBD ini, Mbak? Tetap jalankan protokol yang 3M sih, Mas. Nih, apalagi kan misalnya musim hujan gini kan banyak jentik-jentik nyamuk atau segala macam. Itu dikembalikan lagi ke kebersihan lingkungannya masing-masing. Dengan siapa, Mbak, namanya, Mbak? Saya Bunga. Sebagai? Saya Bunga. Iya, sebagai apa? Di PMI. Sebagai Subdivisi Pelayanan Sosial. Oke, siap. Makasih banyak. Jangan lupa subscribe ya.